buat kita semua. Saya AKP Ahmad Ridwan Harahap, Kapolsek Simpang 4, menghimbau kepada masyarakat yang berlibur ke Tarakaro, khususnya ke Kecamatan Simpang 4, pariwisata Laukawar. Kami himbau jangan dulu mendatangi lokasi, karena saat ini kita sedang melaksanakan pemutusan mata rantai COVID-19. Dan kami mohon maaf, dua hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan di Desa Kutarayat dan Desa Kutagugung. Terima kasih, masih berjalan aman dan terkendali. Kami himbau sekali lagi masyarakat sabar dulu untuk mau berlibur ke Laukawar. Kita tunggu selesai daripada COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mejua-jua. Yang harus kita jaga ke bumi turang ini, ya. Salah satunya contoh bagaimana pemutusan mata rantai COVID-19 jangan sempat menjalar ke Tanah Karo. Ini intinya